Om, kopinya Om. Loh, repot-repot kamu ya. Gini loh Om. Gini apa loh, gini apa loh. Aku kayak Benar-benar. masih nggak nyangka kalau Om tuh Nggak akhirnya nyangka. bisa pulang ke sini. Nggak nyangka gimana loh. Ya, tahu sendiri loh Om. Om dulu tuh kan pas pergi, pas aku masih kecil tuh loh Om. Iya. Om tuh kan merantau. Nah, kabarnya kan kapal yang ditumpangin sama Om itu kan tenggelam. Ya memang iya sih, bener ya. Nah, terus kabarnya kan nggak ada yang selamat. Ya mungkin ini udah gimana ya, udah takdir dari Allah untuk ngokokin ya. Om tuh juga gini, nggak nyangka kalau masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Nah, makanya itu yang saya bilang kayak ngimpi ya ini. Di waktu itu Om setengah sadar setengah enggak gitu. Dan kayak ada apa namanya, kayak balokan kayu itu loh di laut itu. Udah Om udah nyerah, udah ikhlas pokoknya kalau Om sampai nggak ada udah ikhlas gimana lagi kan. Nggak tuh ada balok balok kayu kayak ngambilin Om gitu loh. Terus Om langsung aja Om rangkul nggak Om lepasin. Itu Om udah nggak sadar. Sadar-sadar udah di pinggir pantai itu, terus ditolong sama warga. Dan ya Om akhirnya tinggal di situ ya sampai berkeluarga di situ. Gitu. Ya alhamdulillah Om masih diberi umur yang panjang ya, gitu, sama Allah. Makanya kita harus berpandai-pandai memanfaatkan sisa usia kita ini untuk kebaikan. Aku juga berterima kasih banget. Dulunya aku cuma sebatang kara, anak yatim piatu, terus diangkat jadi anak sama orang tuanya Om. Jadi akhirnya ya alhamdulillah kan aku bisa sampai lulus sekolah. Nah, bisa punya kerjaan sendiri sekarang kan. Itu kalau menurut Om itu skenario Allah untuk kehidupan manusia khususnya untuk kamu. Mungkin orang tuanya Om, almarhum orang tua Om itu disiapkan untuk menggantikan orang tua kamu yang meninggal waktu kamu masih kecil gitu. Udah gak usah dipikir. Iya Om, aku mau ngomong. Ngomong apalah gitu kamu ah. Ya ini kan dulu kan rumahnya orang tuanya Om. Iya terus. Nah, apa kamu? Ya dulu kan orang tuanya Om juga karena taunya Om udah nggak ada. Iya terus. Pas rumah itu tuh dikasih ke aku Om. Ya Om udah tahu nah, kalau itu. Makanya itu. Kemarin kan, tadi Om ketemu sama si kepala desa sini, dia nah, kaget juga. Makanya itu Om, berhubung sekarang Om kan alhamdulillah udah pulang ke sini. Terus? Ya, saya nggak mau ngelangkain Om kalau memang maksud ini. Maksudnya gimana? Ya, ini ya haknya Om juga. Jadi aku merasa kayak gimana gitu Om. Jadi rumah ini ya harusnya punya Om, makanya aku. Dengerin. Om datang ke sini itu bukan niatnya mau mengambil warisan Om, bukan. Mohon maaf. Om di sini hanya ingin tahu keadaan orang tua Om. Cuman kan memang Om nggak bisa komunikasi dengan orang tua Om. Iya. Betul kan? Iya. Nah, Om mau menghubungi siapa? Sedangkan Om tinggalnya waktu itu di tempat terpencil. Nah, kalau masalah harta nanti kamu Om kasih alamat bila perlu. Om ajak tempat Om. Siapa Om ini sekarang? Gitu. Itu. Iya. Tapi berlebihan. Tapi kan kalau masalah harta Om tapi, bisa. Tapi apa? Ya orang tuanya Om kan udah merawat aku dari kecil. Aku nggak mau lah yang minta yang aneh-aneh lah. Mau dikasih yang aneh-aneh pun aku nggak mau. Nah makanya gini. Ini kan udah dikasih sama kamu. Justru Om berterima kasih. Walaupun orang tua Om merawat kamu dari kecil. Tapi kan ada di balik-baliknya. Kamu udah merawat orang tua Om juga. Ya lah. Iya. Udah. Udah. Gak apa-apa ini ambil buat kamu. Oh, yang ngomong-ngomong. Anak Om, dia kemana kok kelihatan? Oh, tadi keluar ngomongnya. Tadi pengen ini loh, cari suasana yang beda gitu katanya. Gimana? Tak bilang kan gini, panas loh mbak. Tadi. Terus dia keluar pakai payung tadi. Pak payung, entah kemana. Itu, si Indah itu loh. Orang di sini aja baru datang kemarin sore loh. Kok udah keluar? Nanti kalau kesasar gimana coba? Nah, makanya itu. Oh ya Om. Ada apa lagi nih? Bukan, ini apa namanya? Aku mau ke pasar.
Mau ngapain lagi? Ya, mau belanja keperluan dapur, biasalah masak sendiri, bakar sendiri. Sekarang mumpung ada Om, tak masakin yang enak dulu. Aku tak belanja dulu ke pasar. Oh, ada. Ada. Bener. Ada. Kamu nanti. Bener ada kok. Udah, enggak usah. Nanti kalau ketemu Mbak Indah, sekalian tak suruh pulang. Ah, jajah pulang. Oke. Bener nggak ada? Ada tuh. Ada. Bener. Aku berangkat ya, Om ya. Iya. Indahnya di sini pemandangannya. Di kota mana ada kayak gini. Di kota mah bangunan terus, nggak ada yang namanya sawah-sawah kayak gini, pohon-pohon. Wah, sejuknya ya Allah, enak banget. Ah, itu ada rumah-rumahan apa ya namanya, kok cuma genteng doang, nggak ada pintu-pintunya, nggak ada jendelanya. Aku mampir ah, mau duduk bentar. Ini rumah apa ya? Oh, aku tahu. Ini kayaknya rumah buat orang-orang sawah gitu nggak sih? Kalau kepanasan, terus kalau mau minum-minum juga, mau makan duduknya di sini. Oh, kreatif juga ya orang desa ya. Tapi kalau hujan ya kehujanan lah ini. Belah mana ya yang belum aku eksplor? Sana udah. Yang lurus sana aku belum sih. Oh, itu ada pohon bambu itu. Kayaknya aku harus lewat-lewat sana sih. Seru deh kayaknya. Di kota kan gak ada bambu-bambu. Jalan lagi ah. Ya ampun, ternyata di sini lebih sejuk. Di rumah panasnya. Di sini seger banget lagi cuacanya. Aduh, ya Allah mbak, mbak maaf mbak. Sini kamu, sini. Mbak maaf mbak, beneran nggak sengaja aku mbak. Kamu ini loh, jalan kaki nggak lihat-lihat. Iya mbak maaf, aku emang lagi lihat-lihat jalan. Makanya kalau di jalan itu nggak usah ngelamun. Iya mbak. Punya mata itu buat apa? Buat ngelihat. Iya mbak maaf, aku lagi lihat-lihat itu loh pemandangan. Lihat pemandangan. Kalau semisal tadi aku jatuh, kamu mau ganti rugi ya? Duh, iya kalau itu aku nggak punya duit sih mbak. Orang nggak punya duit, sok-sokan. Kamu nggak tahu ya aku ini siapa? Aku ini ya, anak orang paling kaya di desa ini. Bapakku kebunnya banyak, ladangnya lebar. Karet ini punya bapakku. Oh, kamu nggak usah macem-macem sama hebat aku. Hebat banget mbak, bapak kamu mbak. Makanya, kamu orang baru kan di sini? Iya mbak, saya orang baru, baru datang kemarin sore, terus ini pengen jalan-jalan. Orang baru aja mau bikin masalah, pokoknya aku gak terima ya. Kamu lama-lama kalau dibiarin nanti bisa bahayain orang-orang. Aku pengen ketemu sama orang tua kamu. Waduh, jangan dong mbak, nanti malah dimarahin saya. Pokoknya aku pengen ketemu sama orang tua kamu, kamu harus dibeli pelajaran. Gimana nanti kalau semisal jantungku ini terus kaget, aku jantungan gimana coba? Astagfirullahaladzim, kan ini nggak sengaja mbak. Terus gak sengaja, kamunya juga gak sengaja. Kamunya juga tadi kan ngebut, akunya kaget. Naik motor itu kalau nggak ngebut ya kayak gimana? Kecepatannya itu udah pas kamunya aja yang jalan nggak pakai mata. Pokoknya aku mau minta tanggung jawab. Kagetnya ini loh yang nggak bisa diobatin. Kamu ini. Ada apa tuh ini? Bapak, ini loh pak. Orang baru tapi sok-sokan pak. Tadi aku mau ini pak, mau nabrak dia. Motornya juga nggak kenapa-kenapa kok pak. Mau nabrak gimana? Jadi aku tadi naik motor pak, terus anak ini tuh jalan. Tapi nggak lihat-lihat pak, ya hampir ketabrak aku lah. Terus aku tuh kaget tuh pak. Coba kalau sampai aku jantungan gimana Jar? Wah, cuman kayak gitu toh. Ya udah sih nggak apa-apa lho Rindri. Pak, dengerin ya pak, anak ini tuh baru lho pak. Nanti kalau dibiarin lama-lama bahayain yang lain loh pak. Nggak boleh kayak gitu. Namanya mungkin adik ini baru lihat-lihat di sini kan belum tahu kan suasana. Iya, ya seharusnya kan punya mata itu dipakai digunain biar nanti kalau ada kendaraan lain. Udah. Nggak ditabrak. Ini masalah seperti ini jangan dibesar-besarin Rina. Kamu kan nggak sempet numbur toh, apalagi adiknya kan nggak tahu ya sudah dimaafin. Udah pokoknya. Kamu nggak usah ribut-ribut, nggak enak dilihat. Tapi orang-orang malu. Pak, pokoknya aku mau minta tanggung jawab lah pak. Dengar, kamu nggak usah seperti itu. Intinya yang sudah ya udah, saling bermaaf-maafan aja ya. Bapak ini buru-buru, bapak mau nimbang karet dulu, sudah ditunggu sama sopirnya.
Udah ya, lah, Pak. Udah enggak usah di ini. Tuh, Mbak, maaf loh, Mbak. Aku kan enggak sengaja, Mbak. Untung aja bapakku tuh sabar. Kalau enggak coba. Iya, Mbak. Udah lah, aku mau buru-buru. Hah, malas ngurusin kamu. Hati-hati ya, Mbak. Maaf ya, Mbak ya. Ya Allah. Ketabrak aja enggak kok berlebihan kayak gitu. Tapi ya aku emang salah sih, aku enggak lihat-lihat jalan. Tapi berlebihan banget sih, Mbak tadi. Alhamdulillah udah sampai rumah. Tinggal tidur siang. Ini kayaknya minum es dulu seger banget deh. Minum es terus kipasan full kipas sampai nomor 3. Ah, panas banget. Loh. Loh. Itu kan si cewek yang nyebelin tadi. Oh. Dia tuh numpang tempatnya Ayib. Oh. Tak samperin lah, tak marahin lagi pokoknya. Aku belum terima. Oh, Mbak. Oh. Masuk dulu, Mbak, masuk dulu. Panas banget. Sini masuk. Ternyata kamu tinggal di sini. Iya, Mbak. Mana Ayib? Oh, Mas Ayibnya. Aduh, enggak tahu deh, Mbak. Aku tadi kamu di sini cuma numpang aja. Gaya-gayaan ya. Maaf ya, Mbak, tadi ya Allah. Maaf banget loh, Mbak. Maaf. Aku bikinin minuman ya, Mbak ya. Dengar ya, sampai sekarang aku tuh masih serseran jantungku ini. Ya udah, Mbak, duduk dulu, nanti aku bikinin minum. Mau minum apa? Alah, paling kamu itu di sini apa? Ayib aja di sini tinggal cuma sendirian. Air putih, di rumah itu banyak air putih. Cari di sumur itu. Sumurku banyak banget. Bapak, oh, Bapak di sini tuh. Aduh. Ini nunggu apa? Ayah katanya ke pasar. Oh, ke pasar. Oh, ini bapak kamu? Iya. Udah punya temen. Pantes saja. Pak, dengerin ya, Pak. Anak bapak ini dibilangin, Pak. Orang dibilangin baru. Kenapa? Bapak ini gak pernah didik anak ya, Pak? Gini dong, jangan marah-marah dulu. Iya, Mbak, jangan marah-marah. Ada masalah apa? Kamu ada masalah apa? Kok baru di sini baru kemarin sudah terjatuh apa? Gini loh, Pak. Saya tuh gak terima ya, Pak. Kok bisa-bisanya anak bapak jalan di jalan raya nggak pakai mata? Coba kalau tadi saya tabrak, nah, jantung saya ini kaget, Pak. Tapi kalau anak saya jelas nggak salah. Sampai tadi bilang kan jalan di jalan raya kok nggak pakai mata. Kalau jalan kan pakai kaki loh, Dok. Ya bener, maksud saya itu bok matanya itu buat ngeliat, Pak. Jangan ngelamun di jalan. Alhasil apa coba? Tadi hampir saya tabrak. Kalau semisal anak bapak ini saya tabrak, nah, yang tanggung jawab siapa? Saya nggak mau, Pak. Yang ada saya ini jantungan, Pak. Kaget. Tapi kamu ketabrak. Gimana, Pak? Kamu ketabrak apa? Enggak sih, Pak. Malah nggak kena tabrak tapi kan? Enggak. Tapi kamu jatuh aja lihat aja. Enggak. Yaudah, kalau nggak ada kejadian atau nggak ada luka, nggak apa-apa. Tapi aku emang salah sih, Pak. Tadi aku emang nggak diajarin. Oh, kalau anak saya salah, saya mohon maaf dulu ya. Nggak bisa, Pak. Cuma maaf doang. Nah, ini kaget saya gimana? Sampai sekarang aja jantung saya masih serseran ini, Pak. Masa masih kaget sih, Mbak? Udah dari tadi. Saya tuh nggak pernah ya, Pak, namanya hidup. Dari kecil sampai sekarang saya bisa naik motor. Sampai sekarang tuh belum pernah mau nabrak orang. Kalau nggak orang reseh ini. Udah, gini. Nggak usah dibikin jadi permasalahan. Mbak, dibikin minum dulu. Enggak, Pak, saya malas, Pak, minum di sini. Paling minum di sini cuma apa, air putih. Gini, sekarang keinginan dari sampean ini apa? Ya saya minta ganti rugi lah, Pak. Oh, minta ganti rugi. Ya saya harus berobat, Pak. Ini saya harus cek jantung saya nanti kalau semisal saya kena jantungan, kan sayang, Pak, saya masih muda. Tapi kalau cek jantung kira-kira habis berapa? Minimal ya 5 juta lah, Pak. Waduh, mana gak ada uang cash lagi, Pak Pandu. Alah, gak usah gaya-gayaan. Itu udah ada bapaknya, Pak. Terus? Kata bapaknya, ya udah gak usah dipermasalahin, gak usah dibesar-besarin. Ya itu bapaknya. Bohong. Gak usah kan bohong bapak, kamu. Bapak kamu yang gendut tadi. Oh, saya teleponin lagi ya, Bapak. Tak suruh kesini. Gimana? Oh iya, kamu tadi ngomong apa? Bapak saya gendut. Itu bukan gendut, namanya subur. Kamu ini awas ya, bisa tak laporin kamu. Yaudah, ditelepon bapaknya, suruh kesini. Nanti biar bapak bicara sama bapak kamu. Diam, Pak.
Halo, Pak. Ini loh, Pak. Saya malah diancam sama bapaknya anak yang reseh tadi loh. Gimana? Iya. Loh, Pak, aku takut, Pak. Bapak kesini ya, Pak, ya. Dia itu cuma numpang di tempatnya Ayib. Ini kok bisa kayak gini tuh, Pak? Mereka itu orang jahat loh, Pak. Bapaknya aja kayak gitu loh. Astagfirullahaladzim. Pokoknya Bapak kesini ya, Pak, ya. Tak tungguin. Iya. Mampus kali ya. Mampus. Jangan bilang kayak gitu, Ndok. Situ tadi bilang kayaknya Bapak ngancam kamu. Ini dosa kamu. Alah, Pak, saya udah enggak mau tahu. Pokoknya nanti tunggu Bapak saya. Awas ya kamu. Siapa suruh bikin masalah sama aku? Kamu enggak tahu ya? Aku ini anak orang paling kaya di sini, Pak. Ladang Bapak saya itu lebar. Karetnya, pohon jagung, pohon singkong, semua Bapak saya punya. Iya, tapi enggak seperti itu. Kelakuan kamu jangan seperti itu, Ndok. Apalagi sama orang tua, mentang-mentang itu enggak baik. Kamu ini apa, Pak? Orang desa aja tahu apa orang tua. Diem. Siapa ya yang tinggal tempat Ayib ya? Yatim piatu. Apa kok malah jadi penasaran saya nih? Loh, tuh. Itu motor bapakku. Awas kalian ya. Pak! Duh, Pak, enggak. Pak, untung gimana sih ceritanya? Bapak cepet datang. Itu loh, Pak. Bapaknya si anak Reza tadi ngancem-ngancem aku, Pak. Loh. Katanya malah aku yang suruh bayar, minta ganti rugi, terus aku mau disiksa. Kurang ajar banget, sudah numpang tempatnya Ayib. Malah... Aku takut loh, Pak. Ayib lo nggak ada di rumah. Kamu mau dimintain ganti rugi? Mintain ganti rugi, terus katanya kalau sampai bapakmu nggak kesini, aku mau dipukul, Pak. Wah, kurang ajar juga ini Ayib ini. Mana sih orangnya? Assalamualaikum. Mana orangnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa-bisanya tinggal di sini numpang tempatnya. Ayib mana? Sebentar Pak. Silakan duduk dulu. Ini cuma mau mengklarifikasi masalah. Ini katanya anak sampean sama Bentar. Loh. Noh, Pak. Mau kok? Ya Allah. Ya Allah. Kamu sedih, Allah. Kamu dari dulu. Gimana kabar? Ya Allah, jadi... Ini benar kamu? Iya. Ya Allah, saya belum sempat main. Saya datang nih baru kemarin sore loh. Saya nggak ngimpi nih. Ya enggak. Kamu nih, kerasa nggak? Iya. Ya makanya itu. Kamu masih hidup? Ya ini masih saya walafiat. Ya Allah. Ya Allah. Bapak ini tuh gimana toh, Pak? Ini sahabat bapak, sahabat karib bapak. Kok jadi sahabat? Ya ini memang sahabat bapak waktu masih bujang dulu. Masa sahabat. Loh. Ini anak kamu? Ya ini anak saya. Tapi ibunya gak ada. Terus gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Kamu jadi keluarga juga? Ya ini anak saya. Istri saya juga udah gak ada. Ini anak kamu? Iya. Ya Allah. Duduk. Ya Allah. Ayib kemana ini Ayib? Ayib tadi dia pamitan nama saya, katanya mau ke pasar, katanya perlengkapan dapur habis. Mau tak kasih uang lagi nggak mau, katanya udah punya uang. Yaudah nggak apa-apa, biar nanti kalau kurang biar aku tambahin. Ayib kok nggak ngomong sama saya yuk? Memang belum sempet. Jadi aku datang ini habis asar kemarin, terus sampai terus aku tidur mandi, kita ngobrol-ngobrol. Nah ini tadi rencanaku. Setelah capek gue hilang, aku mau jalan-jalan main tempat kamu. Aku cariin kamu, aku mau ke tempat Pak Lurah juga. Tadi cuma ke tempat Lurah tadi dia lewat. Dia juga sempat kaget. Katanya di sini gembarnya aku tinggal kan dulu. Ya ya Allah, alhamdulillah masih bisa ketemu kamu. Alhamdulillah kalau gitu. Ya Allah. Ceritanya ya ini mana sih, Pak? Ceritanya gini loh, Dok. Ini kan rumah kakek nenek kamu. Kebetulan bapak kan anak tunggal. Terus ini, Nova ini sahabat bapak. Akrab. Dulunya dia tuh juga yang sering ikut bekerja, ngurusin semua kebun-kebun punya mbak kamu. Cuma bapak kan gimana ya, namanya anak muda, ya ingin cari pengalaman di luar kan. Bapak merantau, cuman bapak pesan sama Nova ini, tolong jaga orang tua. Apa yang kakek nenek kamu dan ternyata kapal yang bapak
tumpangin, kapal yang bawa naikin, dan nanti bapak selamat sendiri, terdampar, bapak terdampar, ketemu sama warga dan ketemu sama ibu kamu. Itu. Berarti pas kamu terdampar, iya. Terus kamu ketemu sama warga, tolong warga, dan terus ketemu sama ibunya anak saya ini. Dan saya menetap di sana, terus saya bingung mau ngubungin di sini kan nggak ada yang punya nomor. Ya, yang penting alhamdulillah kamu sehat, bisa kembali lagi. Ya ini tadi salah paham. Itu tadi loh, makanya aku yakin ini salah paham. Makanya saya jelaskan, lebih baik kan kalau ada orang tuanya. Ya, jadi betul. Saya kan tadi ketiduran sih waktu ayo ke pasar, mau belanja mau pulang. Ketiduran. Saya kaget karena terjadi keributan di sini. Aku suruh duduk, ternyata ini anak kamu. Marah-marah, katanya dia mau menabrak anak saya karena teledor anak saya, minta maaf. Cuman kan anak saya gak ada yang luka, sudah gak saya permasalahkan toh. Dan ternyata anak kami gak terima, katanya jantungnya sakit, minta diperiksakan di spesialis. Katanya biayanya 5 juta, kebetulan saya gak ada uang cash. Gitu loh, makanya kamu ya, saya suruh datang ke sini orang tuanya gitu loh. Ya Allah, Rin, kamu bener Rin? Ngomong kayak gitu Rin? Iya pak, soalnya aku tuh ya Allah, kesel Rin, banget loh pak. Bapak sama... itu ngajarin kamu itu gak seperti itu Rin. Bapak tadi kan melihat kamu ketemu sama adik Indah ini. Bapak udah ngomong apa coba? Udah gak usah dipermasalahin cuma seperti itu. Gak taunya kamu datang ke sini malah kamu marahin Pak D kamu. Ini Pak D kamu, Pak D Moko. Pak D Moko ini yang punya rumah ini. Dan bapak dengar, bapak ini dulu ikut sama mbahnya, sama mbah, sama bapaknya Pak Dimoko, sama mbahnya di Indah. Bapak diurusin, yang ngurusin kebun semua, karena Pak D anak tunggal. Pak D merantau, dikabarkan meninggal, nggak ada kabar. Terus mbah pesen, akhirnya bapak yang ngelola semua. Kita ini di sini dibantu sama keluarganya Pak D. Kamu malah sok-sokan seperti itu, Rin. Yang punya Pak D ini semua. Yang semua punya ini Pak D Moko. Enggak aneh. Minta maaf kamu. Pak D, aku minta maaf ya, Pak D. Mungkin salah paham. Iya, Mbak, apa-apa sama. Pokoknya maafin Pak D ya, sama Rina ya, Dik ya. Maafin. Iya, enggak apa-apa, ini cuma salah paham, namanya anak muda. Cuman gini, gimana perkembangan perkebunannya, kebun-kebunnya? Alhamdulillah, perkebunannya itu berkembangnya bagus. Kebetulan apalagi bertahun-tahun kita nggak ketemu, saya sangat senang. Terus dulu sebelum almarhum meninggal, titip pesan semua memang yang mengolah saya. Cuman kan saya nggak punya hak ini. Terus? Yang punya hak kamu. Gini. Jadi perkebunan yang ada di sini, dengar, perkebunan yang punya bapak ini bukan hak bapak. Bapak mau kembaliin semua sama Pak Dimo. Enggak bisa gitu. Enggak bisa gitu. Saya minta titip untuk kamu, untuk merawat, untuk menjaga orang tua saya kan. Saya berterima kasih. Seperti tadi Ayu pun bilang gitu sama saya. Dia mau ngulang, enggak usah, ini udah hak kamu. Jadi gini, saya putuskan. Itu tetap milik kamu aja, enggak apa-apa. Saya di sini cuma ingin bertemu dengan orang tua saya hasilnya sebenarnya. Karena saya kan memang nggak tahu kalau orang tua saya udah meninggal. Cuman saya minta tolong sama kamu, seandainya nanti saya kangen dengan kamu ngalaman saya, ya saya diperbolehkan lah tinggal datang ke sini gitu. Kita tetap saudara. Kamu saya anggap saudara. Itu perkebun yang kamu kelola udah hak kamu, nggak apa-apa. Ya Allah. Saya di sana juga masih punya, bisa tanya anak saya. Saya punya perusahaan di sana. Di sini saya memang sengaja meluangkan waktu. Berarti sengaja meluangkan waktu untuk ketemu sama orang tua saya, cuma enggak. Ya udah, saya terima kasih. Sekarang gini ya. Saya minta nanti kita siap-siap, saya mau ziarah ke makam orang tua saya. Kamu mau nganterin enggak? Iya. Sambil nanti kita nunggu ayo. Ya. Kalau enggak kita ke makam. Heeh. Ayo. Ikut Bapak. Tempat anu makam Mbah ya. Iya, Pak. Kamu ganti baju dulu. Pokoknya saya terima kasih yang sebesar-besarnya.